hingga 40% perkembangan yang berdampak COVID ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti ini, langkah-langkah yang sangat apresiasi dari Allah maupun dari kita semuanya. Oleh karena itu, saya berharap ke depan program-program ini tetap berjalan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih, kita doakan MAN 1 Kota Malang ini akan menjadikan tempat yang berkah di hadapan Allah dalam pengembangan lembaga pendidikan yang berdampak kepada masyarakat bangsa Indonesia. Kota Malang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MAN 1 Kota Malang atas partisipasinya dalam rangka MAN 1 Kota Malang peduli berbagi di hari yang fitri. Terima kasih untuk MAN 1 Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Thomas mengucapkan terima kasih yang banyak pada MAN 1 atas kerja nyatanya berupa sumbangan peduli oke kepada warga sekitar, dan juga ini adalah bentuk kerja atau bentuk nyata dari MAN 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada MAN 1 Kota Malang atas bantuan sembako yang sudah dikumpulkan selama 1 bulan. Semoga apa yang diberikan ini oleh MAN Kota Malang bermanfaat bagi penerima dan barokah untuk MAN 1 Kota Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.